sama gue ya, udah lama gue gak bikin vlog. Hai bro, sudah ngeliatin gue. Hari ini gue ada di lapangan JGC. Oh, iya sih, kondusif lapangannya. Teriakannya gak terlalu kenceng. Ada juga sih masih sedikit. Cuma, Mbak Erwan kurang tegas. Cuma bilang gini doang. Sekali lagi saya dis ya. Udah dua kali kagak di dis-dis. Kalau gue suruh dis. Masih kasihan katanya. Kalau tiket ini tiket cepet. Kita lihat di tiket 300. 325 gantangan. Tegas nggak? Harusnya kalau dia teriak, bis ya bis. Mau siapa juga. Kata gue hari ini nggak turun burung. Gue mantau. Bawang! Ini panitianya. Yang panitianya nih ya, menegurnya halus. Halus ya? Gimana nih menegurnya? Nah, sekali lagi nanti saya dis ya. Terus sekali lagi tos ya, tos ya, jangan marah ya, jangan dendam ya, ini bukan di lapang masalahnya. Terlalu kalem. Kalem. Tapi kalau 3300 nggak boleh ya? Nggak boleh, pokoknya teriak apapun dis. Tapi aku umumin. Nggak usah pakai nanya, sekali lagi nggak boleh ya? Nggak. Harus dis ya. Harus dis. Oke. Kita saksikan nanti ya. Saksikan ya. Oke. Berarti kita cepet nanti kita 300 yang A, yang B25, terus nanti 300 yang B, B25, baru nanti yang 200. Jadi kalau teriak langsung dis ya? Langsung dis. Langsung dis. Siap. Hanya 25 peserta dan 36 peserta. Jadi aman di dalam, nanti yang pakai ID boleh dalam pagar, bisa aja di luar pagar. Tadi gua lihat ID itu tuh apa? Jadi kalau teriak udah kelihatan langsung nomornya di sini. Jadi misalkan nomor 25 teriak, di sini kelihatan langsung, oh nomor 25, udah nggak usah tanya nomor berapa lagi, lihat dadanya langsung yakin. Yakin? Yakin Anda? Yakin. Oke, kita lihat ya, nanti gue liatin nanti juga. Nanti Umi coba aja teriak, kita tes, aku bisa apa enggak? Turun burung. Oh enggak? Saya nggak turun burung, makanya saya pengen terapkan coba. Wah, gue mah sultan, mantau burung bro. Mantau burung kok di sini? Kenapa gue mantau burung di sini? Karena gue dengar kabar di sini nggak teriak. Jadi gini loh, kalau mantau burung, keadaannya, suasananya tenang kan enak. Enaknya apa? Kita tahu materinya. Bukan gayanya doang. Tadi ada, sorry nih, gue gak sebut nomor gantangan ya. Jangan tersinggung. Ada di sebelah situ tadi dari jauh. Oh. Kedenger ya? Nyebrang pun kedenger suaranya? Iya, bukan nyanyi. Oh, gayanya doang? Gayanya. Mampu dong gue. Gue lihat, set. Ternyata materinya udah oke. Nah, gitu. Yeah. Nanti kan kalau tiket 300 katanya gak berisik kan? Gak berisik. Nah, nanti kedengeran tuh materi, isiannya apa aja. Karena bukan cuma gaya aja, buat gaya mah. Ya gaya doang, gak ada duitnya mau buat apa nanti ya? Nanti yang G25 sama G36 dipinggir semua burung, dibuka kerodongnya, jadi gak di dalam. Di garis lain. Garis lain. Buka, abis itu jadinya gak lama-lama naiknya. Oke, kita lihat nanti ya. Oke, nanti aku umumin ini. Ini juga cepet nih, tadi yang gua lihat yang bagus ada di depan nomor 16. Itu mau berapa lagi? Di belakang juga ada, nanti kita lihat burung yang bagus yang mana. Oke, selamat. Thank you. Oke, brand tiket utama di JGC tiket 300, 25 gantangan ya bang? Hasilnya 25 gantangan, sekarang dari 64, 29. Jadi 29, bisa begitu ya? Bisa nambah begitu? Kenapa ini bisa nambah? Berarti peserta antusias? Ya, itulah. Bang, ini kan 25 gantangan, ngapa jadi 29? Jadi ada yang dari luar kota, dari Bandung atau bagian apa, ya udah, tadi pernah sama Bang Boy, ya udah naikin aja. Toh yang penting hadiah diambil dari jumlah gantangan. Memang tetap persentase dari jumlah gantangan. Jadi hadiah tidak ada potongan. Ya kita istilahnya menampung ini ya, pemain-pemain yang sudah datang nggak kebagian. Karena yang 200, yang 300 AB full semua. Sombong. Alhamdulillah bukan sombong, alhamdulillah. Nanti dibilang nggak full pemain nggak kebagian tiket tuh kan ada yang kosong katanya gitu. Ya. Gak boleh nyinyir ya? Gak boleh dong Umi. Gak boleh nyinyir ya, boleh. Udah cukup sampai situ. Oke. Okay. Oke, ini tiket 300 ya. Yeah. Perjanjian tadi apa? Yang nyebut nomor gantangan gak pakai. Gak boleh pakai sekali ya, langsung untuk ya. Ada yang lihat nomor gantangan gak? Gak ada. Kelihatan nih, kalau gua lihat burung yang kerja tadi ya, 39, 45, Pak, menurut saya ya Pak, menurut saya bukan menurut juri, langsung nengok, kan gue gak enak. 39, 45, yang kerja ya tadi cuma 39 udah kendor, tadi mah udah mau cuma 39 udah kendor, sekarang yang kerja 45, tadi 45 kurang awalan, ini 45 dari pertengahan sampai akhir goyang dong. Bener nggak gua ngomong? Gua mah bener kalau ngomong nggak hoax ya kan. 39 nya kendor, 39 nya kebanyakan minum inti sapri.
apartemen. Joginya. Dia dari tadi 46 mulu nih dia nih. Coba. Gua bilang ya 45 dari tadi. Lu tadi gua lagi ngobrol sama kameramen yang kerja mana. Dia bagi 46 nih. Orang 45 yang lagi kerja. 39 kerja lagi 39, tapi mau kagak-kagak. Kayaknya yang jokinya belum sarapan, belum makan siang. Itu 39 punya Dodi itu. Kan tadi habis gua lihat, kita lihat nih Jop. Belum kesentul. Oh iya benar. Oh benar kesentul. Kita lihat nih yang masuk mau berapa aja. Oke, kita lihat. Mengikuti jalannya lomba, mudah-mudahan di sisi berikutnya sama sekali tidak ada kemungkinan. Tiket 300 udah juara satunya nomor 51 tadi Babe Boy bilang 51, prediksi gue meleset beneran Babe Boy, tapi gue kasih tahu itu Babe Boy nggak ngelihat contekannya juri, makanya dia bilang 51, padahal dia kagak ngelihat. Gue yakin banget ya, pura-pura dong, sok-sokan jago dia, sokan jago. Nah ini yang punya nih dari Pekanbaru ya. Dulu pernah ketemu ya sama gue ya? Pernah, Pak Sunda. Lupa-lupa di tengah lapang tuh ya, pas lagi punya tiket ya? Benar, masih ingat gue. Berarti IQ gue masih baik ya, mulai. Ini dari Pekanbaru nih. Dari Pekanbaru ke sini hari apa? Dari Senin. Tapi emang sengaja niat turun di sini? Enggak. Mau kemana? Mau kerja. Oh, kerja sambil bakani. Keren tuh. Hobi kalian ya. Iya. Oh, emang kerjanya pindah ke Jakarta apa? Enggak. Ada kerjaan deh. Oh, ada kerjaan jadi sengaja nih. Sengaja bawa buruk. Jadi sekalian dah dilombain. Iya, lombain. Mantap. Ini dalam perjalanan kan jauh nih. Iya. Perjalanan jauh. Berapa hari sih lo ke Jakarta? 24 jam. Wow. 24 jam. 24 jam. Berangkat kemarin hari? Senin malam. Senin malam berangkat. Ini Selasa malam. Rabu malam. Posisi burung di mobil. Iya. Nah, mungkin di atas dulu. Enggak, maksud gua kan ini maksudnya. Emang ini. Ini kan perawatannya gitu loh. Perawatannya kan kita aja manusia capek ya. Kalau perjalanan jauh begitu. Dia ini naik umbar nggak ya, kira-kira? Naik umbar juga? Kemarin hari Rabu dapat umbar sekali. Oh, Selasa? Oh, numpang? Numpang. Berarti punya saudara dong ya? Iya, numpang. Berarti tetap diumbar walaupun keadaan Selasa baru nyampe kan capek tetap. Nggak masalah. Yang penting pudingnya ada. Macar maksudnya tetap. Variannya nih. Kok penasaran nih kalau dari daerah. Boleh dikon enggak kan kita ya? Ya. Ini kandang nomor berapa? Nomor 3 ya? Nomor 3. Matikan aja dulu, Ji. Wow. Burung serem ya kakinya juga. Udah tua ya, Bang ya? Hah? Udah kurang lebih 17 ya? Tahun. Ah, 17 tahun, adiknya aja udah 3. Oh ya, oh iya. Berarti ini udah sempat diternak? Belum. Oh, maksudnya di bawahnya. Mau ternak ini. Mau diternak ini, ntar ternak. Kakinya udah kapalan. Gua udah kapalan kakinya. Udah serius. Ini asli hutan berarti. Iya. Jangkriknya banyak dong, Bang, makannya. Oh, biasa aja. Suara besar. Harga ini berapa? Iya, 13. Buset, itu mah bukan biasa, Bang. Sehari 3 pagi sore 13.30. Namanya di akhir, untuk makannya banyak. Orang tua. Orang tua makannya banyak. Pagi 13, sore 13. Untuk rotok. Rotoknya Selasa Rabu aja, Kamis. Seminggu 3 kali, Selasa Rabu Kamis. Seminggu 3 kali atau 2 kali, tinggal tergantung porsi cepunya aja. Kalau cepunya banyak, kita nggak sempat ganti, kasih 2 kali aja. Tapi kalau cepunya dikit, kasih 3 kali. Itu rotok? Iya. Nongkong dikit aja. Arya nongkong? Enggak lah. Lomba aja. Pas mau mana? Arya. Nongkong. Berapa banyak? Tergantung moodnya dia, tengok cuaca. Oh, biasanya? Ya tinggal tergantung cuaca pokoknya. Cuaca panas dikitin. Dikitnya seapa nih? Dikitnya orang tadi aja katanya secepuk. Gimana secepuk? Serius nih? Kalau nongkong, lomba 15. Buset! Arya? Tergantung cuaca. Cuaca panas kayak gini. Mendung dingin, tutup aja. Kita kan mau ngegas di atas gitu kan, begitu mau main satu-satu. Luar biasa. Ini mau main 4 gelas ini. Main 4 gelas? Iya. Tadi udah main yang pertama? Main pertama. Oh,
karena Jumat malam dia nggak buang angin. Iya, seminggu harus dua kali. Seminggu, Jumat sekali main, buang angin, baturan. Ntar hari minggunya mau dibantu 3 kali, 4 kali, 5 kali juga kok terserah dia gitu, tinggal tergantung. Jadi berarti ngecasnya tuh hari Jumat main dulu gitu? Iya. Ya. Sekali? Ya. Buang, kalau dia bilang mah buang angin, kalau kita bilang buang budahi, birahi gitu. Iya betul. Iya, 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 buang angin. Ini buang angin sih. Kalau dia buang angin. Buang air. Buang angin, masuk angin. Oh berarti Jumat turun dulu? Iya. Minggu baru digas lagi? Iya. Agaknya dapet juga ya berarti ya? Alhamdulillah. Nah, umbarannya tuh berapa lama berarti? Tinggal murdi aja, masuk pagi jam 8 atau jam 9, udah sampai dia capek kan masukin tengah hari. Biarin aja di umbaran dia. Pakai pur gak sih, dia ngepur gak sih? Purnya gak gitu banyak, kalau kita cabut makanan lainnya, baru dia makannya dikit-dikit. Oh gitu, nah. Untuk mandi nih? Mandi mandi biarin aja. Mandinya setiap hari atau gimana? Enggak. Oh di umbaran mandinya? Iya. Pas hari Rabu aja? Enggak lah. Mandi tuh tinggal terserah dia mau mandinya kapan. Yang penting pasti umbaran dia mau mandi. Mandi. Nah. Kan umbaran seminggu berapa kali? Kadang sampai Jumat, kadang sampai Kamis. Rabu, Kamis, Jumat gitu. Senin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Umbar? Iya. Hariannya Jumat gitu. Main. Ya Jumat main pakai kan umbar di pagi. Sore kan di kantor. Dia umbar nggak umbar paksa. Dia umbar kita biarin aja. Biarin lepas aja. Iya. Abis di umbar dia masih bisa dimainin ya. Iya. Mau kapan aja di trek ini bisa dia. Kalau habis kalau diumbar gitu kan, mau jam berapa aja di trek? Kamu mau dimainin gitu? Nah, bisa. Wah, karena udah terbiasa kali ya. Karena ya karena ngikuti harian dia dari dulunya kayak gitu. Nah, kadang minggu main, mandinya diumbar. Mandinya diumbaran pagi. Nah, tiba-tiba gini kita bingung kan, mau cari umbaran di mana? Oh, berarti kalau seandainya biasa di hostel atau selalu di rumah gitu mainnya lebih dahsyat. Oh. Ya, ya gitu. Alhamdulillah. Ini beli dari muda atau gimana? Dari muda dulu. Dari muda. Iya. Tapi kalau tadi kita sama nih tadi juga sih orang Bogor muda hutan juga ya. Ini iya. Kalau gua rasa emang udah asli makan baru makan hutan. Iya dari Bukit 30. Oh. Dari hutan Bukit 30. Perbatasan Jambi Riau. Pertama kali lu dapat di burung, langsung mancarkah atau perlu bertahap? Bertahap. Pertama-tama lolo nggak ya? Pertama-tama ya, nengok karakternya udah bagus, ya kan? Dibawa labber gitu kan, masuk ke juara 3 gitu, tahan gitu kan. Nah, bawa main, masuk. Makin makan. Iya. Di sana mahal nggak sih bang? Bukan bang, di hutan ini. Relatif. Relatif tinggal tengok daerahnya, utamanya utam mana. Oh kayak gitu. Iya. Yang bagus. Yang bagus kalau saya rekomnya sih Bukit 30, Kuntu, Sampar Kiri, sama kalau dari Sumber pas sama. Biasanya pasaran paling mahal berapa? Pastel. Lu beli udah pastel atau? Udah usia 2 tahunan. Oh, berapa bang? Dulu. Tertinggi lah, penasaran. Tertinggi dulu kurang lebih enggak serius enggak apa-apa ya, lah. Kurang kita lebih mulai mah tahu lah. Di angka 20 ribuan lebih. Iya. Tertinggi dulu. Ya itu gitu loh, Bro. Itu belum tentu jadi. Belum masih bertahap ya. Iya. Itu belum pernah dibawa ke gantangan. Itu belinya sama apa sih yang jari? Pemikat. Pemikat itu bukan atau bukan. Oh, rekomen dari teman juga. Gitu. Di sana tuh cuaca sama gak sih kayak di Jakarta? Sama kayak gini. Lebih panas lagi. Panas. Panasnya 31, 32, kadang 33 mau. Penuru panas. Hitam-hitam lebih strong. Ya sama lah orangnya. Gue ya yang ngomong ya. Tadi kok ngomong. Ini minggu besok ada lomba besar nih di Pekanbaru. NJPR. Sana nih. Datang nih. Oh iya. Bang, nih ya, kalau habis main nih. Kan dia kan main kan kata lu 4 season ya. Kan kelar main nih. Biasanya diapain untuk netralin dia biar enggak kebirahnya turun. Karena posisi kan dia bawa jaket sendiri tuh. Bawa jaket sendiri ya? Iya. Iya. Langsung dari Pekanbaru ya. Boleh lihat Bang kayak apa Bang jaketnya Bang? Jelek nih. Sama aja nih. Biasa. Madu kah? Gua. Keliring juga. Cuma udah pada berbulu mungkin udah berhari-hari juga. Iya, kalian itu kan banyak belum berbulu, yang penting kasih makan. Itu asli lu bawa dari sana yang enggak beli di Jakarta. Enggak lah, beli dari sana lah.
bawa Jakarta nggak mau makan ya nanti. Iya sih emang pengaruh. Oh berarti kroto juga lu bawa dari sana? Iya. Kroto di sana bagus kah atau? Ya kroto sih kalau dari sana sama. Cuman kalau di sana kan dari petani bisa kita langsung terima. Kalau di sini kan dari petani terbang dulu sampai Jakarta kan, baru malamnya bagi ke toko kan, ke kedai kan, baru besoknya dibeli. Nah, gue tanya bawa air juga kan dari sana buat air minum kan? Kalau gue ya, kalau gue nih jujur nih, gue kalau misalnya keluar kota gitu ya yang agak-agak ekstrim cuacanya, gue sampai bawa air dari rumah lo untuk kayak apa ya, kayak buat dia mandi, buat minum, minum enggak lah, minum kan aqua gitu. Pernah gue soalnya di Bandung itu nggak tahu ya airnya beda atau gimana, burung nggak mau mandi. Nah kalau ini alhamdulillah mau. Tetap kalau air cuma itu aja. Iya. Jangkrik aja yang dibawa dari sana. Jangkrik aja yang dibawa dari sana. Kita lihat lagi nih nanti dia masukannya yang burungnya. Mantap loh. Keren. Pokoknya sukses selalu lah. Sampai ketemu lagi di Jantangan sama gue ya. Mantap. Oke, friend. Dari kapan? Hahaha. Oke. Bisa lebih cepat.